Oke guys, kali ini kita akan mengambil belimbing darah. Dah tua-tua ke dia, Pak? Dah apa? Tak ngahir ke sana. Bedakah buah. Bedakah. Ih, banyak buahnya. Tuh udah masak dah. Masak enak. Ih, silam. Silam. Oke, kita buat ambilnya ambil pakai bambu. Ada kami aku tu tambah kan. Ada gigi. 4. Ni guys, silau. Ha ni. Banyak buahnya. Belimbing darah. Jatuh. Nah. Hah? Nah, sudah. Sudah cukup. Nih. Ambil lagi yang betangkai ya. Hah? Yang betangkai. Sampai jatuh al. Sampai jatuh itu kan. Dia. Pecah ke? Ah, oke, okay. Nah, betangkai. Hah? Yang betangkai. Ya. Oke. Okay. Tuh, jatuhkan. Tidak apa. Yang penting kan, oke. Oke okay guys, kita sudah dapat satu karung. Kita simpan. Kembali lagi. Oh, oke okay, ibu-ibu tuh. Oke okay, ibu. Lambai lu masak, kalau masak anda tak ada lambai potong mak lu ke sana. Banyak. Karungnya satu. Oke okay guys, nih belimbing darahnya yang kita ambil tadi. Kita buka ya. Cara bukanya ini kita tekan. Nih, nah, baru kita pencet. Nah, ini isi daging buahnya warna putih transparan. Ya, oke. Okay. Seperti buah rambai juga dia, cuman ini rasanya asam manis, cuman ada aroma khas dari buah belimbing darahnya nih. Kita coba ya. Untuk apa? Tekstur isi daging buahnya tebal. Makannya nih kata orang langsung ditelan. Seperti buah rambai juga nih. Unik. Buah belimbing darah. Di tempat kalian buah apa namanya nih? Kita coba lagi. Enak guys. Tuh.
Wih. Cuman nih ada yang belum matang. Rasanya ada kecut juga. Ini cuma satu isinya. Tuh. Kalau yang besar-besar banyak isi dok, malu. Oh. Kalau ini bedanya dia sama rambai, daging ininya apa kulit luarnya ini tebal. Dan daging buahnya itu pun tidak seperti rambai. Ini apa? Biginya. Silau mungkin warna putih transparan. Wah, enak sekali.